Waduh. Meteran atau seketan sapi, cara murah dan mudah untuk mengetahui taksiran bobot sapi. Jos Gandos. Geser ke bagian pedetan. Ada ini pedetan simental, ini masih ditutup karung. Agak keras, teman-teman. Belum dikeluh, baru dipasang bangus. Waduh, nendang. Waduh, ngeri itu. Waduh, waduh, ngeri teman-teman. Ketendang BD. Danggut Sri Andi kena gawe bodoli kandang. Ngeremuk kandang. Keras ya teman-teman. Sudah mendingan, agak tenang ini. Ini untung di Pasar Iwan Sukorjo, Kabupaten Kendal, ini tempat penurunan sama yang untuk nyancang atau menambatkan sapi itu dekat. Ini kalau jauh bisa lari ini. Biasanya diturunkan di ujung sebelah sana, di tengah sebelah sana teman-teman, langsung bisa diikat ke palangan ini. Jadi aman, meskipun sapinya keras bisa langsung diikat. Ini malah malah ngangkrak ini teman-teman. Sempat mau ngangkrak yang sebelah sana, airnya nyangkol teman-teman. Ini bagian kaki yang depan masih nyangkut. Memang dari pas datang sudah keras. Ini bikin repot yang bawah ini. Dan kayaknya belum ada juragan yang nawar ini teman-teman. Agak repot juga kalau beli sapi, agak galak. Resikonya juga besar. Okay.
Wis anteng sapi deh, Pak. Lembu saya pun sini, Pak. Saking Wososari. Wososari. Pas datang agak keras, teman-teman. Ditawarkan berapa seperti ini? 20 juta. Kalau umur 1 tahun sudah ada, Pak? Belum. Belum ya? 8 bulan. Sekarang 8 bulan, teman-teman. Ini sapi simental, teman-teman. Pas datang agak keras ini. Ternyata ditawarkan 20 juta. Lumayan, masih standar menurut saya harganya untuk saat ini. Karena sapinya juga sudah cukup besar ini. Respek kalau dibesarkan lagi. Harga juga standar lah. Kalau nego-nego nanti bisa kena di kisaran 18-19an juta. Jos. Tapi harus hati-hati karena tadi keras. Jos. Ini belum ada juragan yang rembuk.